Tembok Madrasah Tsanawiyah Negeri 19 Cilandak, Jakarta Selatan roboh diterjang banjir Kamis 6 Oktober 2022. Sebanyak 3 orang dikabarkan meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. Dan inilah video warga yang beredar viral di media sosial dan grup WhatsApp pada malam hari ini bersama channel Bang Kumis Berbagi. Inilah visual peristiwa robohnya tembok MTS 19 Cilandak, Jakarta Selatan. Sempat terekam warga. Kepanikan pun terjadi. Sejumlah murid dan guru terdengar histeris sambil menyelamatkan diri melihat situasi banjir yang menggenang sekolah dan merobohkan tembok sekolah tersebut.